Kembali lagi dengan kami tim Peduli Sama Yayasan Tangan Pengharapan. Di momen saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, kita terus berbagi membagikan makanan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, kita juga tidak hanya membagikan nasi siap saji, tapi kita juga mau memberkati orang-orang yang membutuhkan dengan cara memesan nasi tersebut dari mereka. Harapannya dengan program ini kita dapat membantu rumah makan ataupun saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Ditambah juga dengan membagikan nasi tersebut kepada saudara-saudara kita di jalanan yang sedang membutuhkan. Saat ini kita sedang dalam perjalanan mau menuju lokasi-lokasi pembagian. Kan kalau hari biasa kan jual nasi kuning gado-gado itu libur, jadi diganti tajil-tajil buat buka puasa, gitu aja sih. Ya biasa aja sih, dibilang rame banget enggak, apalagi pas mau mendekati puasa ya, ya enggak, bukan yang enggak bersyukur ya, agak sepi. Kita sebagai pedagang ya enggak nyerah aja lah, makanya pas buka puasa, pas ganti bulan puasa udah tajil langsung, enggak libur dulu langsung saya. Istilahnya ya benar-benar menu yang sama lah kita jual gitu, makanya ya rezeki-rezeki yang kayaknya rezeki saya lagi alhamdulillah ya habis gitu. Kalau memang enggak ya memang rezeki hari ini segitu, kayak gitu aja sih. Ya mungkin karena saya sebagian ada titipan, dan ya kalau titipan ya saya enggak ambil untung besar, paling 500 perak. Dia titip 2.000 nih lontong, saya jual 2.5, kayak gitu aja, saling bantu aja deh gitu. Yang penting ada menu buat buka itu gitu. Saling bantu aja deh, yang penting lancar gitu. Kalau hari puasa pertama tuh alhamdulillah habis kan, dagangan tuh habis. Kesini-sininya ya kayak ujian lah ya, namanya orang dagang. Ini hari gini nih terang, siang tuh kan panas. Ntar menuju pas mau buka puasa hujan deras. Jadi orang mau cari buka, hujan gimana nih gitu kan. Jadi ya sisa-sisa yang apalah saya bilang. Tapi ya gitu, saya sih kalau sisa-sisa kalau memang bisa tempat buat makan ya kasih anak-anak ojek gitu kan. Kadang ada yang lewat-lewat itu, pemulung-pemulung, saya suka kasih aja mereka gitu. Prinsip saya suka nyemangatin diri sendiri gitu loh. Suka, maksudnya suka yang bersyukur aja lah gitu. Apalah memang udah mau bagaimana, mau kita paksa-paksa juga kan memang kondisinya begitu gitu kan. Itu kayak kemarin tuh dapat orderan dari Indonesia tuh, alhamdulillah benar. Saya juga dagang juga, saya olah juga, misalkan makan berarti saya dulu transfer langsung alhamdulillah masuk di dunia rezeki saya bilang ke suami, udah masuk nih alhamdulillah, udah. Jadi istilahnya semangat lah gitu loh mas, jadi ada hasil kerja keras kita juga walaupun capek nggak gimana-gimana gitu, nggak sia-sia gitu. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita saling berbagi rezeki satu sama lain, mencari pahala dan membantu sesama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terus mensupport program Peduli Sama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mensupport program ini sehingga membantu masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih untuk uluran tangan kasihnya, Live a Better Life. Ikuti ibadah Minggu besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus dan live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
di YouTube Henny Christianus dan juga live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari, 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, pujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids, ibadah sekolah minggu secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia, dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun, bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids, agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Minutes with God, setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus, dan Yohanes Christianus. Mari bergabung dalam 16 Minute Worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Woman, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Christianus setiap Kamis minggu pertama jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Christianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Abaya setiap Sabtu jam 11 siang waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan, serta live Instagram Tangan Pengharapan dan live Instagram Henny Christianus. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan baikan Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Kamu lagi cari produk-produk terbaik plus promo menarik? Ini dia tempatnya.
Positif by YTP. Dapatkan diskon 21% untuk pembelian melalui Tokopedia dan Shopee. Promo ini berlaku hanya di tanggal 21 April 2022. Save the date ya! Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0813-1100-5568. Salam damai sejahtera bagi Anda semua. Selamat hari Sabtu Suci. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Senang sekali kami bisa melayani Anda yang sudah bergabung dalam YouTube channel. Bisa menuliskan di kolom chat dari mana Anda berasal. Dan juga jangan lupa tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin bila Anda membutuhkannya. Dan jangan lupa bantu kami share link ibadah hari ini supaya lebih banyak orang lagi yang diberkati. Terima kasih taburannya lewat peduli sesama, sehingga selama masa pandemi ini bersama dengan Tangan Pengharapan, Anda telah menabur kebaikan bagi mereka yang membutuhkannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan merchandise Positif by YTP yang terbaru, khusus edisi Pasca. Seperti yang saya kenakan hari ini adalah It Is Done dengan warna navy, tersedia juga dalam warna merah. Keren banget. Dan juga ada Jesus Paid It All dalam warna navy dan warna kuning. Keren. Dan kemudian ada Forgiveness 70x7 dalam warna merah dan juga warna putih. Dan juga tersedia desain Reason Bangkit dalam warna kuning dan juga warna merah. Anda tahu bahwa setiap pembelian merchandise Positif by YTP maupun batik Tangan Pengharapan merupakan taburan bagi program Feeding and Learning Centers Tangan Pengharapan dalam memberikan makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.100 anak di 85 titik di seluruh Indonesia. Berkat bantuan Anda, kami bisa terus menolong mereka. Pembelian juga dapat melalui call center kami, WhatsApp, yaitu di 0813-1100-5568. You buy, you donate. Sebentar sebelum ibadah dimulai, kita akan menyaksikan sama-sama video perjuangan guru-guru pedalaman dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan yang di Indonesia. Dan kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah. Menjadi guru pedalaman sejak tahun 2020. Berjuang untuk pendidikan anak di pedalaman, mulai dari Papua hingga Nusa Tenggara Timur. Halo, perkenalkan nama saya Megina Nohai. Tempat tugas saya yang pertama di Nabire di FL Sinapan Yaur. Dan sekarang tempat tugas yang baru yaitu di Nesuna, TPU. Megi Marlemi Nenohai merupakan salah satu guru pedalaman Tangan Pengharapan. Kepeduliannya terhadap pendidikan anak pedalaman telah membuatnya begitu merasakan perjuangan anak-anak untuk bisa sekolah. Anak-anak di sana kan, mereka berasal dari tiga kampung, Naisunaf, Oenain, O4, Homenikin dengan Oenain. Jadi mereka biasanya datang pagi-pagi, walaupun tidak semua sih, tapi datang. Nah, karena yang tadi ada 4 kampung, yang paling dekat itu Naisunaf. Terus kalau Tupun sendiri jaraknya sekitar 2 kilo, Homenikin mungkin 3 kilo. Terus yang paling jauh itu yang Oenain. Itu yang kalau pulang pergi kemarin hitung pakai handphone 7 kilo lah. Itu yang paling jauh. Jalan kaki, astaga terlalu. Kerenlah mereka. Tak apanya kak. Yang paling disayangkan kak, kadang dengar dari mereka, mereka tidak makan pas datang. Itu nanti sampai sekolah, baru jam 9 mereka bilang begini, ibu kami su lapar. Itu yang mereka bilang, kami mau pulang su. Pas hujan kemarin, kan jalan kaki. Ada anak yang tidak pakai sendal, ada yang pakai sendal. Sampai sekolah su lumpur semua kaki mereka. Pakaian mereka yang awalnya roknya masih bersih, su jadi berlumpur. Sampai sekolah cuci, basah-basah semua roknya, bajunya. Pas hujan-hujan mereka masih semangat masuk ke sekolah. Ada satu kali di situ,
bukan kali besar sih, tapi kalau pas musim hujan nanti datang kan airnya jadi banyak. Jadi mereka kayak pas musim hujan begitu mulai bilang, ibu kami pulang sudah, nanti itu kali penuh kami tidak bisa lewat, karena dulu pernah ada orang mati pas langgar itu kali. Kerinduan anak-anak untuk bisa bersekolah membuat mereka menunggu hadirnya seorang guru pedalaman. Orang yang luar biasa. Dengan semua keterbatasan mereka tetap mau ngajar. Wah, superhero, pahlawan sih. Yang benar-benar pahlawan gitu. Orang-orang yang dengan semua fasilitas yang terbatas, keadaan yang terbatas, semua yang dibatasi, tapi mereka tetap mau berjuang buat anak bangsa. Dari hero. Guru pedalaman. Dan guru pedalaman juga adalah guru yang sudah siap sedia. Apun yang terjadi di sana, dia siap menerima risiko. Guru yang benar-benar siap untuk melayani. Nah, guru pedalaman juga sangat membantu untuk bisa memajukan pendidikan di daerah pedalaman. Dan yang pasti guru pedalaman juga punya rasa cinta kepada anak-anak. Kalau menurut saya, arti guru pedalaman itu salah satu pekerjaan yang sangat mulia ya, Pak. Karena tidak semua orang itu memiliki panggilan, memiliki hati untuk bisa menyalurkan potensinya di pedalaman. Karena kan yang kita tahu sekarang banyak orang pintar, banyak orang yang bisa. Tapi kan apakah mereka mau pergi ke pedalaman mengajar anak-anak di sana? Tidak banyak orang yang mau. Hanya orang yang punya niat, betul-betul niat, betul-betul tekad dari hati, punya panggilan, baru bisa ke pedalaman. Apakah Anda salah satu dari pahlawan bangsa tanpa tanda jasa itu? Mari bersama kami menjadi jawaban bagi mereka yang rindu untuk keluar dari kemiskinan. Bersama Tangan Pengharapan. Mari bersuka cita sebab dia bukan cuma Tuhan yang mati, yes, tapi Tuhan yang bangkit untuk setiap kita. Amen. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit, yes, untuk setiap kita. Come on! Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi dia selamanya. Come put your hands together. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami serukan haleluya, haleluya.
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada anak domba. Mari tepuk tangan sama-sama. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kasih Tuhan untuk karya yang sempurna, karya terbesar di dalam hidup kami yang sudah Kau selesaikan di atas kayu salib. Thank you Jesus. Kasih yang aku.
Mari katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Bapa di sorga, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih kalau kami boleh mengenal Engkau Tuhan, kami boleh
mengenal kasih karuniamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh beroleh keselamatan karena pengorbananmu di kayu salib, Tuhan, kami yang tadinya hidup sia-sia, kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, dan kami boleh memperoleh pengenalan akan Tuhan. Berdoa firman-Mu membimbing kami, menasehati kami, mengajar kami, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam iman dan dalam pengenalan akan Tuhan. Berdoa Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan wahyu kepada kami, supaya firman yang disampaikan boleh mendewasakan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema purpose, yaitu tujuan. Tahukah Anda bahwa Yesus punya tujuan dalam hidupnya? Yesus punya tujuan ketika Dia datang ke dunia. Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 38, "Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku." Yesus datang ke dunia ini dengan membawa sebuah tujuan. Tujuan yang bukan berasal dari dirinya, tapi menjadi kehendak Bapa yang mengutus Yesus datang ke dunia. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Yohanes 3 ayat 16 berkata gini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat 17, "Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Yesus tahu bahwa kehadirannya di dunia, Ia datang dengan satu tujuan yang Bapa berikan, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Karena Tuhan sangat mengasihi dunia ini, dan Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yesus punya tujuan waktu Dia hadir ke dunia ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya tujuan hidup? Orang yang hidup tanpa tujuan akan jadi hilang, akan jadi hampa. Mereka nggak tahu mereka hidup buat apa. Orang yang hidup tanpa tujuan itu seperti mereka bangun tidur, mereka nggak tahu mereka mau buat apa hari ini. Waktu kosong, waktu begitu banyak, dan mereka nggak jelas mereka mau bikin apa dengan hidup mereka. Orang yang hidup tanpa tujuan itu seperti orang yang mengendarai mobil, tapi mereka nggak tahu mereka mau kemana. Hidup tanpa tujuan itu seperti orang yang bekerja lalu menjadi kaya, tapi tidak tahu kekayaannya untuk apa. Bahkan ada orang yang saking banyak hartanya, mereka bingung, mau beli apa lagi ya? Tuhan itu memberi kita tujuan dalam hidup kita. Pernahkah Anda bertanya, saya hidup untuk apa? Mazmur 139:16 berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya." Jelas di ayat firman Tuhan ini, Raja Daud sedang bicara sama kita bahwa di dalam kitab kehidupan Tuhan, Tuhan itu menulis rencananya buat hidup kita. Apa yang Dia mau untuk kita. Tujuan Tuhan bagi kita masing-masing ditulis dalam kitab kehidupan. Bahkan sebelum hari-hari itu ada, Tuhan sudah menuliskannya bagi kita. Nah, berapa banyak dari kita yang sadar bahwa Tuhan itu punya rencana buat kita. Tuhan menciptakan kita nggak asal-asalan, ada satu tujuan yang Tuhan punya buat kita masing-masing. Kalau Anda bertanya, saya hidup untuk apa? Anda harus tanya itu sama Tuhan. Karena hanya Sang Pencipta yang paling tahu tujuannya bagi ciptaannya. Efesus 2 ayat 10 berkata gini, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya." Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan sebuah rencana dalam hidup kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Pertanyaannya hari ini, apakah Anda tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu? Karena kalau kita tidak punya tujuan dalam hidup kita, kita akan terhilang. Kita tidak ngerti kita hidup buat apa. Kita akan buang waktu, buang tenaga, buang uang tanpa mengerti jelas arti dan tujuan dari hidup kita. Tahukah Anda, tujuan sangat penting. Tujuan itu menolong kita untuk punya fokus.
tujuan membuat kita fokus. Purpose sets your focus. Orang yang nggak tahu tujuan hidupnya akan berkata ya kepada semua ajakan. Daripada nggak ngapa-ngapain, ikut aja lah. Coba lihat ada orang-orang yang terlibat dalam komunitas ini dan itu, sibuk dalam aktivitas ini dan itu, ikut seminar ini dan itu, yang mungkin komunitas satu dengan yang lainnya nggak ada hubungannya. Orang kalau nggak ngerti tujuan, dia nggak fokus, dia sebenarnya mau belajar apa. Uangnya mau diinvestasikan buat apa? Waktunya mau dipakai untuk belajar apa? Gak heran anak-anak muda yang gak punya tujuan hidup. Mereka akan bingung milih jurusan kuliah. Mereka akan sembarangan melamar kerja. Mereka akan menyia-nyiakan masa mudanya. Menaruh investasinya untuk hal-hal yang sia-sia. Karena mereka gak tahu tujuan hidup mereka. Saya kasih contoh. Kalau Anda punya tujuan untuk menjadi seorang pengusaha, maka ketika Anda memilih jurusan kuliah, Anda akan memilih jurusan entrepreneurship. Anda akan memilih jurusan bisnis atau marketing, apapun yang mengarah kepada dunia bisnis. Kemudian, Anda akan memilih buku-buku tentang bisnis, bagaimana bisnis startup, bagaimana ilmu digital marketing. Anda akan belajar bagaimana untuk branding, bagaimana untuk memulai sebuah usaha, belajar soal legalitasnya dan lain sebagainya. Orang yang punya tujuan, mereka akan fokus kepada satu hal yang paling penting buat mereka. Makanya saya pernah share bahwa visi itu nggak pernah berubah. Tujuan tuh nggak berubah, tapi yang ada kita berkembang. Mungkin waktu kita mulai belajar, kita nggak ngerti banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, fokus kita mulai berkembang. Tapi arahnya tetap sama, tujuannya tetap sama. Tujuan akan menolong kita untuk mempertajam pilihan-pilihan dalam hidup kita. Kalau saya tahu dari sejak muda bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup saya, yaitu tujuan hidup saya harusnya mengeluarkan orang dari kemiskinan, mungkin saya akan memilih jurusan kuliah sosiologi atau community development. Atau saya akan belajar tentang ilmu-ilmu yang berbau sosial, bagaimana saya mengerti menolong masyarakat prasejahtera. Tapi karena saya tidak tahu tujuan hidup saya waktu itu, saya kuliahnya malah belajar yang berbeda. Di foundation waktu saya pindah ke Australia, waktu saya masih SMA di Jakarta, saya mengambil jurusan biologi. Kemudian saya pindah ke Sydney, saya mengambil jurusan commerce, yaitu ekonomi. Waktu saya foundation di New South Wales University, kemudian saya hendak mengambil jurusan perhotelan. Sih, kalau orang nggak ngerti tujuan hidupnya, pindah-pindah arahnya, nggak jelas. Kemudian, waktu saya hendak masuk ke hospitality, saya dinubuatkan oleh banyak hamba Tuhan untuk sekolah Alkitab. Sampai akhirnya saya menyerah, dan saya mengambil sekolah Alkitab di Hillsong. Saya bersyukur Tuhan itu paksakan rencananya dalam hidup saya, sehingga yang awalnya saya tuh nggak tahu masih kemana, saya akhirnya sekolah Alkitab. Masih nyambung dengan kerjaan saya hari ini, bahwa saya jadi pengkhotbah, saya harus punya latar belakang teologi. Tapi sayangnya, saya nggak pernah mendalami tentang ilmu sosiologi, tentang bagaimana saya bisa menolong orang keluar dari kemiskinan. Akhirnya ketika saya mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan, saya belajar dari Tuhan, saya belajar dari Roh Kudus, saya belajar dari pengalaman, dari belajar dari kesalahan, learning by doing istilahnya gitu. Tapi Anda bisa ngerti bahwa kalau kita tuh ngerti tujuan kita, kita akan tajam dalam memilih. Saya bersyukur pada tahun 2008 awal, waktu saya melayani anak-anak jalanan di Jakarta, dan saya kecewa melihat kenyataan bahwa orang yang bermitra dengan kami waktu itu membohongi saya, dan saya juga kecewa melihat anak-anak jalanan yang kami bantu, mereka lebih mau terima makanannya daripada belajarnya. Saya berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan mulai mengarahkan saya. Tuhan bilang gini waktu itu, help the one who need the most. Bantulah yang paling membutuhkan. Saya mikir, siapa yang paling membutuhkan, Tuhan? Dan Tuhan ingatkan saya anak-anak di pedalaman. Kalau di kota besar, anak-anak jalanan tuh mereka bisa tepuk tangan, dapat uang. Tapi kalau di pedalaman,
siapa yang mau kasih mereka uang? Akhirnya kami mulai fokus ke anak-anak pedalaman. Nah, karena Tuhan sudah memberi fokus kepada saya anak-anak pedalaman, ketika datang proposal dari yayasan lain, dari gereja, mereka mulai bilang, ada juga yang individual bilang gini, bisa tolong nggak beasiswain anak saya? Bisa tolong nggak kuliahin anak saya? Bisa tolong nggak ini? Dan ada juga yang di kota-kota besar minta bantuan, dan saya mulai bilang, enggak. Karena tangan pengharapan fokusnya anak pedalaman. Tuhan udah kasih saya tujuan, anak pedalaman. Jadi ketika saya harus memilih mana yang saya tolong, saya bisa tajam untuk berkata, tidak, karena saya tahu yang Tuhan mau. Ada beberapa kali saya sempat argue dengan suami saya di masa yang lalu, ketika ada hamba-hamba Tuhan yang malah minta dibiayain beasiswa kuliah sama suami saya, dengan alasan mereka mau ngambil S1 teologi, ya mereka udah jadi gembala. Ada yang mau dibeasiswakan untuk S2, saya bilang, hey, no. Mereka udah pelayanan, mereka bisa dapat uang. Sedangkan anak-anak di pedalaman ini, kalau kita nggak kuliahin mereka, orang tuanya nggak mampu sekolahin mereka. Lalu siapa yang akan memajukan daerah mereka kalau anak-anak pedalaman nggak ditolong? Terbukti kan Indonesia merdeka udah puluhan tahun. Tapi pembangunan tidak merata di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak pedalaman yang harusnya berjuang buat daerah mereka, mereka nggak dapat kesempatan. Satu kali Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan yang berkata, dalam Galatia 6 ayat 9-10 berkata gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, waktu Tuhan kasih ayat firman Tuhan ini, saya ngerti bahwa Tuhan lagi kasih tahu saya bahwa fokus tangan pengharapan haruslah membantu semua anak, semua masyarakat, di semua pulau, apapun agamanya, apapun sukunya, bukan hanya yang Kristen aja. Karena dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nggak pandang suku, nggak pandang agama. Makanya Yayasan Tangan Pengharapan bukan yayasan Kristen, tapi kami menolong semua orang, apapun sukunya, apapun agamanya. Tapi khususnya daerah-daerah yang memang paling miskin. Nah, daerah yang paling miskin, the one who need the most, adalah daerah yang rata-rata mayoritasnya umat Kristiani. Kita bisa lihat bahwa di daerah timur Indonesia yang mayoritasnya umat Kristiani, dan sedikit di daerah barat seperti Mentawai, adalah umat-umat Kristiani yang hidupnya sangat di bawah garis kemiskinan. Kebetulan aja memang kebanyakan daerah yang miskin adalah umat Kristiani. Tapi Tuhan menanamkan di hati saya untuk menolong masyarakat tidak mampu di seluruh pulau di Indonesia ini, apapun agamanya dan apapun sukunya. Kami membantu beberapa titik di Jawa yang 99,9% itu Muslim. Dan saya ingin bilang gini, sebagai umat Kristiani yang hanya minoritas, kita tidak bisa membeda-bedakan agama. Justru kalau kita ingin menyatakan kasih Allah, kita harus menolong semua orang. Tapi terutama kawan-kawan kita seiman, karena kebetulan memang orang umat Kristiani yang paling banyak miskin di Indonesia. Tujuan akan menolong kita untuk menjadi tajam dalam membuat pilihan. Kita jadi tahu apa yang harus kita terima dan apa yang harus kita tolak. Kita nggak jadi orang yang berkata ya kepada semua ajakan, karena kita punya tujuan. Saya satu kali ngobrol sama seorang teman yang memiliki sebuah persekutuan yang di mana mereka sering sekali mengundang hamba-hamba Tuhan yang cukup punya nama, hamba-hamba Tuhan yang cukup besar di Indonesia untuk melayani di persekutuan mereka. Satu kali saya bertanya, apakah dengan mengundang hamba-hamba Tuhan besar itu ada buahnya bagi komunitasmu? Dan dia bilang, enggak juga. Karena mereka enggak punya tujuan. Ketika mereka ngundang hamba-hamba Tuhan kanan-kiri, mereka hanya undang karena mereka suka. Saya bilang, harusnya persekutuan kalian punya satu tujuan, satu target. Apa yang kamu ingin dicapai? Misalnya dalam tahun ini, kalian ingin ada perubahan hidup dari semua member komunitas kalian. Perubahan hidup seperti apa? Pertobatan dari minum, dari rokok, dan lain sebagainya. Undang hamba-hamba Tuhan yang kuat bicara soal itu. Undang hamba-hamba Tuhan yang bisa memperlengkapi kalian. Bukan hanya sekedar menyenangkan telinga kalian. Kalau kita
gak punya tujuan yang jelas, kita akan dengar semua orang. Saya pernah cerita satu kali suami saya mendaftarkan kami berdua untuk ikut seminar gereja. Waktu saya hadir di seminar itu dan mendengarkan bagaimana gereja menggunakan teknologi ini dan itu, bahkan mereka mengundang pembicara dari Google, saya bengong karena gak nyambung sama saya. Saya butuh seminar yang bicara soal cara efektif untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Dan langkah-langkah untuk menolong masyarakat supaya bisa mendapat bantuan pemerintah untuk listrik dan air misalnya. Itu akan jauh lebih menarik buat saya. Nah, kadang-kadang kita sering tidak ngerti tujuan hidup kita, kita kasih telinga kita buat siapa aja. Padahal tujuan akan mengarahkan kita kepada orang-orang yang bisa menolong kita mencapai tujuan. Kita akan mencari seminar yang kita butuhkan untuk kita belajar. Tujuan akan mempersatukan orang-orang yang punya nilai dan fokus yang sama. Makanya gak heran ketika kita belajar di sebuah seminar yang cocok dengan tujuan hidup kita, kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya visi yang sama, orang-orang yang punya nilai yang sama, yang nyambung sama kita. Karena orang-orang yang senilai dan sevisi akan saling tertarik. Ketika Anda dating dengan seseorang, hubungan yang tanpa tujuan itu buang waktu aja. Karena without purpose, you will waste your time, money, and energy. Orang yang gak punya tujuan itu akan buang-buang waktu, buang uang, buang tenaga. Ada pasangan yang dating sejak kuliah, sampai lulus, lalu mereka kerja. Tapi mereka gak punya rencana menikah. Akhirnya, yang perempuan udah umur 30, gak dilamar-lamar juga. Nah sekarang saya mau tanya, yang rugi siapa? Yang rugi yang wanita. Karena kalau pria umur 40 pun no worries. Tapi sementara yang perempuan kan kita mikir akan melahirkan, akan lebih berbahaya kalau kita umurnya sudah tidak muda. Dan sementara kesempatan untuk ketemu orang lain dan memulai lagi dari nol pasti sudah sedikit. Untuk mulai lagi yang baru pun mungkin sudah malas. Nah, dari ketika kita dating tuh bukan buat coba-coba, bukan buat iseng-iseng. Kita harus punya tujuan. Dating tuh buat nikah. Makanya kita harus cari orang yang benar-benar seiman, setujuan, sepadan, takut akan Tuhan. Karena kita dating bukan untuk buang waktu aja, kita dating untuk sebuah tujuan, yaitu untuk menikah. Ya kalau dalam perjalanan waktu kita kemudian menemukan, oke, kita nggak bisa lanjutkan, nggak masalah, tapi paling nggak dari awal membangun hubungan udah harus ada tujuan. Bukan cuma buat iseng-iseng aja. Dating bukan untuk coba-coba. Jangan pernah buang waktu Anda untuk membangun sesuatu yang gak ada ujungnya. Orang yang gak punya tujuan akan buang waktu kita. Sedangkan orang yang punya tujuan, mereka pasti akan bijaksana dengan waktu mereka karena semua orang ingin cepat sampai ke tujuan mereka, bukan? Contoh, pria yang mereka punya target, kalau mereka dating itu untuk nikah. Mereka gak akan buang waktu. 1 tahun mereka dating, mereka sudah saling belajar satu sama lain, mereka sudah berdoa, mereka dapat okay, setuju untuk menikah, mereka pasti akan cepat nikah. Ngapain lama-lama kalau udah memang punya tujuan? Orang akan bijaksana dengan waktu mereka. Yang kedua, kalau yang pertama tadi tujuan mempertajam fokus kita, yang kedua tujuan itu mengeliminasi keputusan-keputusan yang salah. Purpose eliminates wrong choices. Tujuan akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Waktu Tuhan memberikan visi kepada kami untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan di Indonesia, suami saya justru mendapat tawaran untuk kembali ke Sydney, Australia dan merintis sebuah gereja dengan tawaran gaji dan fasilitas yang menggiurkan. Tapi saat itu, Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan dalam Amsal 29 dan 25, takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Tuhan ingatkan saya, gak boleh takut sama orang kaya. Hanya karena orang kaya itu yang support kita, jangan sampai kita takut sama mereka. Makanya saya katakan buat orang-orang baik hati yang menabur di tangan pengharapan, saya menghargai kalian semua, tapi saya tidak boleh takut sama manusia. Ketika suami saya mendapat tawaran untuk kembali ke Sydney dengan gaji dan fasilitas yang luar biasa, saya berkata sama suami saya,
doakan sungguh-sungguh. Karena kalau kita sudah meninggalkan Australia untuk panggilan kita di Indonesia, lalu sekarang kita mau kembali lagi ke Australia hanya karena tawaran posisi dan gaji, saya rasa itu keliru. Tapi kalau kamu mau kita kembali ke Australia sebagai istri, saya akan taat. Saya akan bereskan barang-barang saya dan kita pulang ke Australia. Dan saya bersyukur punya suami yang takut akan Tuhan. Suami saya langsung gak damai sejahtera. Meskipun dia sungkan dengan pengusaha yang mensupport kami, tapi dia beranikan diri untuk berkata, "Pak, maaf, hentikan aja supportnya." Berapa banyak kita yang bisa berkata tidak kepada dosa, berkata tidak kepada tawaran dunia, demi takut akan Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Karena kita lebih taat kepada Tuhan daripada orang. Berapa banyak dari kita yang mengerti bahwa Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita, supaya kita gak binasa, dan kita mau memilih hidup takut akan Tuhan daripada hidup dalam dosa. Ibrani 12, ayat yang pertama berkata begini, "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Ayat kedua, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah." Ketika kita merenungkan karya salib Yesus yang sudah mati untuk menebus kita di kayu salib, dan kita mengerti bahwa Yesus sudah melepaskan kita dari hidup kita yang lama, yang sia-sia, harusnya kita nggak kembali lagi ke situ. Kita harus bisa mengeliminasi keputusan-keputusan salah, pilihan-pilihan yang salah. Ketika teman kita, pacar kita, ngajak kita hidup dalam dosa lagi, kita harus bisa bilang tidak. Ibrani 12, ayat 1 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita." Sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita ngerti bahwa kita harus beri teladan kepada orang-orang yang kita pimpin. Kita harus jaga hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita harus hidup jadi saksi, jadi terang. Kita gak bisa main-main dengan dosa. Kita harus bisa mengeliminasi semua tawaran yang bisa menjerat kita kembali ke hidup lama. Makanya saya bilang, ada baiknya kita terlibat dalam komunitas orang percaya. Terlibatlah dalam pelayanan. Karena komunitas dan pelayanan itu menjadi pagar yang menjaga kita untuk hidup benar. Bukan karena semata kita takut dihakimi orang, karena itu munafik. Kita cuma benar di depan orang. Tapi kita sesadar-sadarnya tahu bahwa kita harus bangun iman kita demi orang-orang yang kita pimpin. Bahwa kita harus jaga kekudusan sebagai orang percaya. Kita harus jadi terang dan teladan. Kita nggak bisa ngorbanin orang-orang yang kita bimbing, teman-teman sepelayanan yang lihat hidup kita. Kita gak mau jadi batu sandungan buat mereka. Tujuan menolong kita untuk mengeliminasi pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang salah. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1-2 bilang, pada saat kita berusaha hidup benar, kita menanggalkan dosa dan beban yang begitu merintangi kita, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam perjalanan iman kita, fokuslah kepada Yesus. Ayat 3 bilang, ingatlah selalu akan dia. Saya mau share ini. Banyak kali kita kecewa sama sesama orang Kristen. Kita kecewa sama pemimpin kita. Kita kecewa sama saudara seiman. Yesus kasih teladan buat kita. Dan Rasul Paulus berkata gini, kita harusnya arahkan mata kita tuh sama Yesus aja. Jangan mengidolakan manusia, jangan mengidolakan hamba Tuhan. Kita akan kecewa, karena gak ada manusia yang gak pernah bikin salah. Satu-satunya yang gak pernah bikin dosa cuma Yesus aja. Kita harus fokus sama Yesus. Ingat selalu sama Yesus. Karena
di dalam perjalanan kita mengikut Yesus. Kita perlu ingat pengorbanan Yesus buat kita supaya kita gak ngambil keputusan yang salah. Saya pernah share di khotbah yang lain bahwa pekerjaan Roh Kuduslah yang menginsyafkan kita akan dosa. Tapi tanggung jawab kita untuk menjauhi kejahatan, untuk menjauhi dosa. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Orang yang menghargai karya salib Yesus, justru mereka akan sungguh-sungguh menjaga hidupnya. Waktu diajak teman mabok lagi, kita harus bisa bilang, enggak, sorry. Waktu diajak judi lagi, kita bisa bilang, sorry, gue udah gak judi lagi. Waktu kita diajak selingkuh, kita bilang, enggak, maaf, saya punya istri. Saya punya suami. Ketika kita diajak berbuat dosa, diajak mencuri, diajak korupsi, kita bisa bilang, enggak. Tujuan kita cuma satu. Kita pengen menyenangkan Tuhan, kita pengen menghargai Tuhan, menghargai Kristus dan karya salibnya dalam hidup kita. Kita gak mau menyanyiakan kasih karunia-Nya. Kita pengen hidup hanya buat Tuhan. Saya sering banget kalau nyembah bilang, Tuhan, aku hanya hidup buat Tuhan. I wanna live for you alone. Aku gak mau hidup buat yang lain, aku hanya mau hidup buat Yesus aja. Saya percaya bahwa kalau kita fokus hidup kita, cuma mau nyenengin Tuhan, cuma mau hidup melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu akan jadi kekuatan untuk kita tuh menolak semua tawaran-tawaran, godaan-godaan. Yang terakhir, tujuan itu memberi kita kekuatan untuk bertahan menghadapi segala tantangan. Banyak sekali yang pasti ngalamin dalam kehidupan kekristenan. Iman kita digoncangkan dengan berbagai badai kehidupan, masalah, cobaan, tekanan, penderitaan. Tapi tahukah Anda bahwa kalau Anda punya tujuan Tuhan dalam hidupmu, Anda akan punya kekuatan untuk bertahan. Anda pasti akan mempertahankan iman sampai akhir. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi dalam menjalani panggilan Tuhan. Setiap kali saya lemah, saya cuma menguatkan hati saya dengan mengingat bahwa Tuhan yang suruh saya lakukan ini. Saya pegang janji Tuhan bahwa Tuhanlah yang suruh saya melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Waktu kami kekurangan guru, saya cuma bilang, Tuhan pasti menyediakan guru buat pelayanan ini. Karena pelayanan ini bukan milik saya, pelayanan ini milik Tuhan. Ketika kami kekurangan uang, saya hanya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Karena pelayanan Tangan Pengharapan bukan punya saya, tapi punya Tuhan. Kan Tuhan pasti cukupi kebutuhan. Saya selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memanggil saya dan bukan pilihan saya. Setiap kali saya diomongin orang, saya direndahkan, saya dikhianati, saya selalu ingetin diri saya. Yesus aja menderita kok. Yesus aja dikhianati. Yesus aja bisa salah pilih murid. Yesus tuh sudah diludahi, disiksa, dianiaya, bahkan disalib. Saya kan belum. Masa saya gak mau bayar harga? Apalah artinya penderitaan saya diomongin orang, dijelekin orang, dikhianati orang, disalah mengerti. Gak ada artinya dibandingkan penderitaan Yesus. Saya bersyukur karena karya salib Yesus menjadi kekuatan untuk saya bertahan. Di dalam kehidupan kekristenan kita, tadi saya sudah bilang bahwa gak ada pemimpin yang sempurna, gak ada manusia yang gak pernah salah. Makanya fokus kita harus kepada Kristus. Yesus jadi teladan buat kita. Dia satu-satunya idol dalam hidup kita. Kita gak boleh mengidolakan orang lain selain Yesus. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perjalanan iman kita dalam berusaha hidup benar, menang atas dosa, menang menghadapi tantangan, yang jadi kekuatan kita adalah karya salib Yesus. Kita dimampukan untuk menolak dosa dengan segala godaannya. Kita ingatin diri kita bahwa enggak, Yesus sudah mati buat saya enggak mau salibkan Yesus kedua kalinya. Kita akan jaga hidup kita kudus karena kita menghargai kasih karunia-Nya. Dan saya percaya bahwa kalau orang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Yesus dalam hidupnya, dia ngerti bahwa Yesus datang untuk selamatkan dia. Supaya hidupnya enggak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Saya rasa enggak ada tujuan lain sampai akhir hidup kita selain dari melakukan kehendak Bapa dan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Kita semua menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi
ujung dari semuanya adalah bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Kalau kita ingat akan kekekalan, saya percaya kita pasti bertahan. Makanya penting sekali untuk orang Kristen to be driven by eternity. Bukan hanya melihat apa yang ada saat ini, apa yang bisa kita nikmati di dunia ini, tapi kita punya fokus yaitu kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Tujuan itu yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, godaan, dan menang atas dosa. Ibrani 12 ayat 4 berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita mungkin nangis waktu kita harus pilih Tuhan daripada dunia. Kita mungkin nangis waktu kita harus putusin pacar kita yang gak seiman. Mungkin kita harus sedih ketika kita harus menolak suap padahal kita lagi butuh uang. Menolak tawaran yang menggiurkan karena kita taat sama Tuhan. Saya tahu berat, gak mudah. Tapi bukankah Yesus sudah bilang, barang siapa ingin mengikut aku harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Kita gak bisa hanya mau berkatnya tapi tidak mau taatnya. Mari yakini bahwa ada upah di sorga yang menanti kita, kehidupan kekal pada ujungnya. Apa tujuan hidup Anda? Saya berdoa agar tujuanmu yang akan senantiasa menjaga setiap langkahmu, karena tujuan itu yang memberi kita fokus dan menjaga setiap kita dari mengambil keputusan yang salah, dan juga memberi kita kekuatan untuk terus bertahan menghadapi tantangan. Saya akhiri, ingat bahwa tujuan akan menolong kita punya fokus. Tujuan akan mengeliminasi keputusan-keputusan yang salah, dan tujuan akan memberi kita kekuatan untuk bertahan menghadapi tantangan. Saya berdoa agar setiap Anda bisa menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu dan mempertahankan imanmu sampai akhir, sambil memandang salib Kristus dan juga mengerti bahwa ada kehidupan kekal yang menanti kita bersama dengan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, amen. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa agar kiranya setiap kami boleh mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami punya kekuatan untuk bertahan menolak setiap tawaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bisa punya kekuatan untuk bertahan, Tuhan, menghadapi semua tantangan. Kami berdoa agar umat-Mu boleh dikuatkan. Tuhan, boleh buka telinga rohani mereka supaya mereka boleh mendengar apa yang Tuhan mau buat hidup mereka. Biar kiranya karya salib Kristus yang memerdekakan kami itu, Tuhan, bisa memberikan kepada kami kekuatan untuk bertahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed day. God bless you. Saya percaya kita semua sudah diberkati firman Tuhan sama dengan Henry Christianus mengenai purpose. Yang pertama, tujuan membuat kita fokus. Yang kedua, tujuan mencegah keputusan yang salah. Yang ketiga, tujuan memberi kekuatan menghadapi tantangan. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Firman Tuhan ini akan sangat memberikan kepada kita manfaat dan juga membuat kita menjadi orang-orang produktif. Yesus sudah menebus kita di atas salib, bukan cuma sekedar menyelamatkan kita, tapi membuat kehidupan kita baru dan punya masa depan yang punya tujuan untuk menyelesaikan kehendak Bapa seperti apa yang Yesus telah lakukan. Kerjakanlah apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan, maka kita dekat dengan kasih karunia-Nya. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu Pasca besok. Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, praise and worship akan dilayani oleh Michael Panjaitan. Firman Tuhan besok akan benar-benar memberikan pada kita pencerahan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Akan diadakan kembali baptisan air hari Jumat depan, tanggal 22 April jam 5 sore waktu sebagian barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi saudara yang belum dibaptis, Anda rindu untuk jadi murid Kristus untuk dibaptis selam, Anda bisa mendaftarkan diri Anda dengan scan QR code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami dengan nomor telepon yang ada di depan saudara. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan, tanggal 23 April jam 6 sore waktu sebagian barat, dan hari Minggu depan, tanggal 24 April jam 10 pagi waktu sebagian barat, praise and worship akan dilayani oleh Marlon Bolung. Dan bagi saudara yang diberkati oleh ibadah Impact Community Indonesia hari ini, Sabtu Suci, Sabtu Putih, Anda ingin memberikan donasi, persembahan sebagai ucapan syukur karena Tuhan begitu baik untuk hidup kita, dan Anda ingin memberikan bahkan support untuk pendidikan anak pedalang Indonesia atau untuk mereka yang terdampak bagi pandemi COVID-19, Anda bisa menyalurkan persembahan atau donasi Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca.
segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu kami berdoa. Biar setiap benih yang sudah tabur, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir di hari Sabtu putih ini, Sabtu suci ini, di mana kami boleh merasakan Tuhan begitu mengasihi. Tuhan begitu baik, sehingga kami yang harusnya tidak layak untuk menerima kebaikan-Mu, karena kami pemberontak, kami pendosa, kami penghujat, kami orang yang jahat, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar melayakkan kami sehingga kami boleh menjadi anak-Mu, dan kami berjanji untuk hidup di dalam tujuannya Tuhan, tidak lagi menyimpang ke kanan ke kiri, untuk tidak menyalibkan Tuhan kali kedua. Dan terima kasih bahwa Tuhan kami bukan Tuhan yang sekedar mati, tapi Tuhan yang bangkit, membuktikan bahwa maut telah dikalahkan, dosa telah dikalahkan, sakit penyakit telah dikalahkan, segala kekutuk masa lalu kami, keturunan, sudah dikalahkan. Dan kami pasti sudah dapat mendapatkan janji-janji Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu yang sakit, biar melalui kuasa darah-Mu yang tercurah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Terimalah mujizat kesembuhan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan buat umat-Mu yang sedang dalam keadaan sedih, depresi, biar Tuhan boleh memperbarui hati mereka, memberi semangat yang baru dan harapan, kekuatan dan kesegaran. Dan hamba juga berdoa biarlah Tuhan membuka jalan di saat jalan buntu mereka, saat tiada jalan. Engkau ahlinya untuk membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Hamba juga berdoa segala pergumulan di dalam rumah tangga mereka, biarlah Tuhan juga tolong dan bela, Tuhan pulihkan, berikan jalan keluar, dan berikan ide-ide di mana bisa menata kembali rumah tangga kami menjadi baik. Bahkan buat umat-Mu yang sedang membutuhkan finansial, penyediaan-Mu turun sehingga kebutuhan mereka tercukupkan. Buat mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan siapkan pasangan hidup yang sepadan, yang setia. Buat mereka sedang mempersiapkan pernikahan, biarlah Tuhan juga boleh menyempurnakan dan menyediakan yang mereka butuhkan. Bahkan buat mereka yang membutuhkan buah hati keturunan, biar Tuhan memberikan buah hati yang terbaik, lebih baik generasi ilahi yang menunggu ke bumi ini. Dalam nama Yesus, bukakan kandungan mereka, benih mereka menjadi subur. Hamba juga berdoa mereka yang butuh modal usaha, Tuhan siapkan modal usaha. Mereka yang bisnis yang macet, Tuhan perlancar. Mereka yang butuh pekerjaan, biar Tuhan menyediakan pekerjaan. Hamba juga berdoa buat pemerintah bangsa kami Indonesia, biar Tuhan memberikan hikmat untuk mengendalikan roda pemerintahan, keadilan dengan damai. Dan juga hamba berdoa biar keputusannya dari Tuhan saja yang mereka ambil. Tuhan, hamba berdoa biar Indonesia tetap kendali dalam kedaulatan Tuhan, damai sejahtera menguasai bangsa kami, politik makin stabil, ekonomi makin baik, pandemi makin terkendali. Hamba juga berdoa buat umat-Mu sudah memberikan persembahan dan donasi, kembalikan setiap benih mereka berlipat kali ganda, usaha mereka makin lancar, karir mereka makin meningkat, rumah tangga mereka makin harmonis, studi mereka makin berhasil, dan juga hikmat Tuhan makin ditambahkan, setiap rencana mereka ada penyediaan Tuhan dan hikmat Tuhan. Bahkan Tuhan kirimkan orang-orang terbaik dan singkirkan orang-orang berniat jahat. Mari kita angkat tangan kita untuk memberikan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil, dan studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan mengalaukan kau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini, tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Sabtu Suci atau Sabtu Putih, di mana kita bisa diberkati lewat ibadah hari ini. Jangan lupa untuk Anda mengikuti ibadah besok, hari Minggu Paskah. Pasti kita akan di laut Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dan tetap optimis, sebab Yesus sudah bangkit. Tuhan berkati. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan.
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan.